Enggak patah tulang kan di sini? Enggak ada, enggak ada patah tulang. Gak, udah, jatuh aja dah. Wih. Patah. Hei, siapa itu ngomong enggak ada? Ya halo. Halo. Aduh, selamat datang di Outlast Trials, guys. Yeay. Bukan. Lalu Outlast ada apa ya? Berbeda ya. Halangan ya, asal ada rintangan loh. Tuh. Ini harusnya kita judulnya Outlast ya, tapi ternyata servernya bermasalah. Jadi Regi nemuin game baru lagi nih. Duh. Selalu dari Regi. Dari Regi selalu ya. Yeah. Judulnya apa, Reg? The Devourer. Let's go, gak sih langsung? Bukan. Jadi masing-masing ada karakter masing-masing, langsung ready aja. Ada difficulty 4. Easy, medium, hard, devour mode. Medium dulu, ya gak sih? Jangan bukan. Devourer mode. Devourer. Kalau mati, save datanya hilang, guys. Waduh, repot. Wow. Jangan. Ini ceritanya apa, guys? I am ready. Nggak tahu. Nah, oh, apa nih ceritanya nih? Ayo nah, silakan Hans. Katanya tuh, suara statik radio tuh. Waduh. Itu ada orang yang bacain, guys. Iya. Bener. Artiin maksudnya, artiin. Indonesia. Kepada paranormal investigator, kita lagi OTW ke Whispering Pines. Kita harus nge-brief sesuatu dulu di sini, ya. Katanya suka ada bayangan gerak-gerak di belakang pohon. Polisi melaporkan katanya di sekitaran sono ada sesuatu tapi tidak terlihat jejaknya gitu. Waduh. Dia membuat mereka takut katanya. Lagi kebingungan mereka, stres. Kita coba ngelihat orang yang ngubungin kita, tapi ternyata orangnya tidak menjawab. Ya pokoknya kita harus telusuri ada apa di sana katanya. Buset. Oh my god. Kenapa kok pada waduh? Gimana? Waduh, lihat kanan atas. Kanan atas. Aduh, nih. Wah, iya bener nih, kita pernah main begini juga nih. Lihat kanan atas. Bener kan? Yang gue bilang kayak Sound of Silence kan? Bentar. Iya kan? Kayak Sound of Silence kan? Kanan atas. Seingat gua, ini kita yang waktu itu main game gini, ini kita gak selesai kan waktu itu ya? Wow, ada ending waktu itu. Oh iya, oke. Okay. Bentar. Sabar, semangat ini. Bentar ya. Kalian berapa FPS jalan? Gak tahu, 60. Sih lu, gua kecil. Kalau iya, ya udahlah ya. Ini apa nih? First aid. Udah lootnya mencet apa lootnya? Oh, dia tuh auto heal ya kalau misalnya udah. Oh, dia enggak bisa dibawa. Bisa dibawa. Iya. Nih, gua bawa pil nih. Kalau pil bisa. Aduh, gila nih senternya sih. Gelo. guys. Pilih item, guys. Jangan semuanya bawa item yang sama. Kan center pasti kan kita bawa kan? Iya, center pasti. Ini ada apa nih? Ada surat dari Emma Johnson nih. Eh, ini kita apa? Ada item nih, ada walkie-talkie ya ini ya? Apa item ini? Not unlock. Di sini ada dua nih. Tunggu dulu dong. Kita ngumpul dulu nih perkenalan satu-satu. Oh iya, benar-benar kenalan dulu. Ayo. Sini. Gua di whiteboard. Kenalin dulu. Ayo. Wow. Oke. Okay. Seperti biasa yang cewek sendiri adalah enggak, ini ada ceweknya lagi nih. Ada dua cewek. Ada dua ceweknya. Oke. Sorry. Oh, berarti lu cewek juga ya, Rek ya? Oh iya, gua ini cewek juga. Mana gua tahu. Oke. Berarti cewek yang pakai baju apa nih? Hijau. Coklat. Mas. Coklat. Nih. Aurora. I'm Apip. Apip. Yeah. Yoi. Berarti yang gue hijau. Hijau Regi. Oke. Epun yang ibu. Iya. Yeah. Betul. Okay. Epun Yoshi. Oke. Gue yang kayak Angelo di Back 4 Blood ini. Benar. Iya, mirip banget. Bangalore lu ya. Oke. Udah. Kok ada matanya sih? Nih guys, jangan lupa satu orang satu nih, jangan dua-duanya diambil nih.
Yang mana? Apa? Item yang di sini nih. Siapa? Misalnya Hans ambil satu, Apip ambil satu. Ini apa sih ini? Yang kiri radar, yang kanan itu UV light gitulah. Enggak bisa gua ambil. Is equipped by an investigator. Gak bisa gua ambil. Berarti udah di-equip sama ya. Regi mungkin udah diambil. Ya benar-benar benar. Drop ya, berarti ya, udah drop. Udah. Oh, drop. Gua ada medkit. Iya ya. Kecil yes. Gitu, kecil. Ini ada walkie talkie nih. Ambil. Udah. Sinyal type. Barang yang kita belum ambil. Halo. Apa dong? Capturing halo. Voice. Guys, halo. Gua bacain bentar ya. Ya. Oke. Ini dari Emma Johnson, katanya semoga kita bisa menginvestigasi apa yang terjadi di Whispering Pines ini. Sering ngelihat bayangan-bayangan di belakang pohon, katanya gerak-gerak, jadi hati-hati. Okay. Mereka nggak ketakutan warga sini. Kita harus investigasi itu apa, katanya gitu. Oke. Sekarang, ini gambar nih. We tried. They said he is always with you. Bisa pencet Q, guys. Pencet Q bisa. Tuh. Tasnya nih ya? Okay. Ya. Guys, ada workbench, inget ya. Ya, ada workbench. Craft nih kayaknya nih. Pencet R buat health kita, guys. R. Oh health iya. Itu detak jantung. Yeah. Heart monitor. Bisa deg-degan ya. 120 sih. Gue lagi deg-degan banget nih. Lah, yuk. Kamu deg-degan gara-gara guys. Deket karakternya Regi, Hans. Waduh. Guys, kita bukannya disuruh ngerit karavan next to the caravan yang di sini. Ini kan karavan kan, bukan ya? Coba. Itu. Ini ada tengkorak di sini nih. Fan. Ini ada not. Oh iya, tuh ada not. Notnya. Tas update. Benar. Didn't work. John, my name is John. Key, North. Key North, tulisannya. Jadi kita ke North, guys. North. Ayo, itu. Ini sih ada kompasnya di atas nih. Iya. Sini dong berarti ini. Ayo, Kapten. Tujukan North, Kapten. Sini gak sih? Kiri nggak sih? Oh, itu kali itu tanda putih kali ikutin jalan. Ikutin jalan, Pip. Oke. Awas jatuh nih tebing loh. Yang udah-udah sih ya, hayu heho nih. Heho. Kira-kira ada namanya dong. Hei, ada jamur nih. Mau ambil jamur nggak? Waduh, ambil Pip. Guys, kalian jauh banget. Oh my god. Pip, jangan ketinggalan Pip, nanti... Sumpah, ini gue kejauh banget. Kanan, ada gerbang di sana, ada gerbang. Aku melihat kalian. Aku di belakang kalian ya. Oke, ini ada sesuatu nih. Apa nih? Oh, ini pinecone. Apa namanya? Pinecone. Wah, kuburan guys. Kuburan ini? Di gua nyala-nyala ya guys, itu. Setiap apa? Tabletnya nyala-nyala ya. Maksudnya ada kayak Nissan. Infrared-nya gitu loh. Apanya nisannya kah? Apanya? Ya, batu nisannya tuh warna merah. Gak bisa diapa-apain jamurnya. Hai, ada yang terbuka guys. Apa tuh? Albumnya apa tuh? Oh no. Cross level naik. Oh no. Come on, play with me. Oh no. Apa, siren kayak itu? Nyangkut guys. Masuk. Baca dulu. Aduh. Come and play with me. New text update. Apa new textnya apa tuh? Oh no. Gak tahu siapa yang baca. Kalau kalian ngelihat ini, mending kalian pergi sekarang katanya gitu. Ya udah pergi. Lari. Eh pergi lah. Gua. Kocak. Patung ternyata. I'm office building di timur katanya guys. Patung ternyata. Guys, itu tuh. Tuh. Kalian lihat gak ada tasnya tuh? Heli, Maslin, George Thomas. Sarah Hah? Brown, nyari namanya ke kita. Jadi kita ngeliatin itunya apa namanya batu nisannya dengan nama-nama itu. Satu orang bacain, sisanya katanya, nyari. Katanya ada roh gentayangan di sini. Gua ngumpetin sesuatu di office di sebelah timur. Ah, ini ada James Ferguson nih. Oke, habis itu berarti kita ke timur. Jauh banget. Gitu doang dia bilang. Set. Ya ini mayat-mayat ya berarti. Ada James Ferguson di sini nih. Ini meninggalnya 1802. Itu yang ke 1 2 3 4 5. Lu mikir enggak, Pun? Ferguson tuh yang kelima. Gua di luar. Cari Heli. Pun. Nih, Heli Metri nih gua temu nih. Nah, coba lu baca apa tuh? Enggak ada apa-apaan, cuman pecat E. Lu enggak bisa. Look to the number. Oh, 5 10 18 05.
Nah, gak tahu dah tuh, but just the last. Mungkin. Oh, tetapi Ami cuma kali. Yang terakhirnya. Oh, 1805. 1805. Revealing the past. Berarti 5 gitu. Hah? Berarti cuma 5. 1802, 03. Their value. 03, 05, 06. Udah gitu doang, guys. Their value is the key. Revealing the past. Angkanya 1802 sampai 06. Ya, betul. Yaudah, yuk, Kofis. Ada apa itu dulu, hafalin dulu. Ada urutannya. Heli, George, Sarah, Peter, James, sama Hueyredon. Hueyredon. Ntar lu. Hueyredon. Berarti yang Heli ini 05, 1805. Catat guys, catat. 1805. Ah. Terus yang kedua apa, Helek? George. Gimana George? Andika. Oh, salah. Bukan. Waduh. Waduh. Ini George Thomas. Ah. 1800. Oke, 0. Berarti ya, angka terakhirnya 5-0. Sarah abis itu. Sarah mana tadi? Sarah, gue nemu Sarah deh. Ini ada nih, Sarah Brown. Okay. 1807. 7 ya berarti ya. Apaan itu? Woi. Sumpah. Itu apaan? Gue kaget banget. Demi apaan? Apaan itu? Gak tau itu apa. Sumpah. Ya ampun. Jantung gua. Peter abis itu Peter guys. Ayo cepet. Jantung Peter. Cari Peter. Jantung gua. Sumpah jantung gua cu. Peter dimana Peter? Peter gak ada Peter. Iya Peter gak ada bro. Wait, what? Ada. Lu yang bener-bener aja. Sini. Keluar. Peter enggak ada, Rek. Asli. Gua enggak bohong dah ini. Peter, James sama Huey. Iya, burik. Kalau gua ngelihat lu pada dari jauh gitu kayak hantu, kok enggak sih badannya? Enggak, tapi tadi hantunya jelas banget, Pur. Peter enggak ada. James, oh nih Huey. Emang lu lihat hantunya tadi? James ada. Lu aja kepalanya hilang. James 1802. Gerakan hantu ini. Apa? 1802, James. Dua ya terakhirnya ya. Iya. Oke, sisa satu lagi si Peter tuh. Ya Peter enggak ada Peter. Kalau Peter enggak ada ya radar, kita tembak-tembakan aja. Radar, ya kayak biasa. Ya gas. 725. Sumpah gue berasa pingsan sedetik tadi, Cok. Udah. Iya ini volumenya sih benar harus dikecilin sih. Lurus, soalnya ya? Efeknya enggak bercanda dia. Lurus ya. Lurus ya, okay, lurus. Gua ketinggalan, coy. Ayo coy, sini coy. Tunggu. Udah. Ayo, let's go. Oke, okay, curse levelnya turun ya guys ya. Lu yang hafalin kan udah? Astaga. Ah, gokil. Heartbeat. Tangannya Hans kepisah dari badannya. Oh, iya, kalau udah kejauhan jadi jelek kan? Ngebug. Eh, jurang kan nih? Ini office-nya guys. Guys. Oi. Jurang guys. Ini office-nya. Lah iya. Oh. Gua udah ngeliat rumahnya guys di depan kita persis. Iya. Nih, office-nya. Gede banget nih. Kayak asrama. Buset. Nah, asrama ini. Gede banget. Buset gede amat. Dia ngumpetin sesuatu katanya di sini. Kok ada merah-merah gitu? Alarm kah tuh? CCTV. Danger, high voltage. Oh, high voltage. High voltage. Bahkan high voltage tuh. Melnya ada enggak, Mel? Wah, dikunci. Unlock lock. Nih kah? Nyari dulu. This door seems be lock. Use your gadget to find mungkin. A key that was mentioned on the note. It should be ngapain kita? Somewhere in Northern Region. Katanya kita harus pakai device kita. Device-nya pakai apaan ini? Gua pakai radar doang. Gua pakai yang EMS gitu. Siapa aja yang gua punya? Gua pakai walkie-talkie nih. Ada satu lagi gua lupa namanya apa gitu. Gua pakai walkie-talkie tapi enggak berguna ini kayaknya. Trash. Itu signal type. Bukan walkie-talkie tuh. Ini iya, spirit box ya? Sama setan kayaknya deh. Ya, gua lagi aja yang ngomong sama setan. Bener. Komunikasi sama setan. Apa namanya yang buat ngelihat kamera infrared gitulah. Oh, berarti, ini night vision. Oh, jangan-jangan punya gua nih. Punya gua kayak sonar muter-muter gitu. Berarti ya, lu mungkin metalnya dari itulah Clients. Coba ya. Apaan tuh jangrak? Jogres kali, Beb. Jogres. Kalian di mana? Jangan tinggalin. Oh my god, no. Lah. Tuh, bunyi nih. Tung. Nah. Ayo cari. Pak. Tung. Enggak deh. Feeling gua doang apa di dalam ada orang ya? Kok bunyi duk-duk sih? Enggak. Itu tung. Tung. Tung atau lagi suara lagi nyari. Ya kan?
Ya kan? Duduk-duduk kan? Enggak ada. Enggak. Oke. Di dalam berarti ini, di dalam berarti ini. Kita pindah rumah. Ya, betul. Ya udah, ada rumah berikut. Ayo. Ayo, boy. Wow. Apaan tuh? Apaan tuh? Wow. Apaan tuh? Enggak, itu ada sesuatu tadi lewat. Cepet aja. Heart rate gue sih masih aman ya. Heart rate gue 97. Astagfirullahaladzim. Kok ya, gue 125 sih? Gue 100. Lu darah tinggi kali lu. Gue 102. Tensinya. Naik tuh gue. Enggak, gue 102. Enggak, gue 97. Itu suara apa itu? Gak tau gue. Dimana sih tadi gue gak liat ada sound effect doang? Gue juga cuma sound effect doang. Tensinya tinggi. Jangan gue ini. Dia ngebaca tak jantung gue beneran gak? Lu deg-degan banget kan Hans. Nih rumah udah dapet nih rumahnya nih. Ayo guys. Turun kah kita? Ntar gua cek dulu. Oh gak ada fall damage guys. Ahiheho. Uheho. Ini kah? Ahiheho. Ada windmill, gua di windmill ya guys. Gua gak bisa inget apa-apa katanya. Buset ada yang diimpel Pip, liat Pip. Iya. Pakai ini. Oh enggak deh, ini cuma cerita pun, doang. Kayaknya. Ini pun ada yang dibawa nih pun, lihat tuh, tengkorak dibawa tuh. Buset, serem betul. Katanya orang-orang apa tuh? Itu apa? Orang-orang. Bener. Katanya orang-orang di sini mencoba untuk membuat ritual, tetapi kenapa gitu? Terus why? Belum ada apa-apa lagi ya berarti ya? Why? Ini sonarnya tidak membantu apa-apa ya? Jangan-jangan ada satu item yang ketinggalan nih. Ada info ya kan, coba lu jatuhin Paranormal radar. This radar can visual paranormal object and other entity from above. Press the use item dari button to turn on the live capture and be careful, it's noisy. Apaan lu? Bukan, berarti dari tadi gua kayak gitu gak dinyalainnya ya deh. Lu digangguin. Enggak, ya. Kok bener kok, yeah. Yang penting dipencet. Ini kalau dilihat nih ada rumah gede banget nih, depan kita. Mau kesana kah guys? Oke, kita ke rumah selanjutnya kalau begitu di depan lagi. Depan lagi gak sih? Ayo. Ayo. Jalan. Malah. Ya, putar. Masih satu ya. Dua. Tiga. Tiga loh. Makin ini. Deket nih. Tiga. Maksimal lupa guys ya, setahun nih. Iya. Kalau udah empat lu teriak aja Hans. Empat teriak lu ya, bener ya. Kanan guys. HP. Itu apa? Ada yang lewat, cok. Mana, cok? Gua gak liat. Astaga. Gua gak liat. Buka gua. Tiga. Cepet. Itu rumah di atas. Ini kemana? Rumah di atas. Oh my god. Oh guys. Itu ada yang longok. Ada setan. Iya, di jendela. Di jendela bersamanya. Anjay. Yoi. Empat. Apanya empat? EMF. Ini kita. Astaga. Oh, jatuh. Lompat ya. Aduh, apes gue. Aduh. Muter kan tuh gue. Misi. Ya, gue kejang. Sumpah. Dibuka ada lewat. Ada ghost face terbang tuh dan dibuka. Gua sampai terbang, gua sampai kejang, kaki gua kejang sumpah. Kambing. Ini. Yuk. Assalamualaikum. Misi. Si. Ada boneka nih. Ini yang di ini nih. Cover di cover. Jadi cover nih. Apa? Boneka yang cover nih. Aduh. Itu ada tulisannya, cuy. Apa tuh? Dear Meow Auk, we will meet you soon. I'm looking forward. Waduh. Baca juga dong kalian dong, guys. Apa sih? Emang dia ya? Di bawahnya. Dear Apip, oh iya bener, Dear Apip. Lah iya. Baca Dear Apip ya, berarti buat Dear Apun. Regia sama Apip doang. Coba lu baca lagi, klik lagi coba. Coba baca lagi. Klik lagi. Dapat achievement. Dia dapat achievement. Kok lu agak skeptis gitu sih, Hans? Gue liat. Tetet. Itu tetet bunyi pun, apa? Pun, lu depan ke pun. Gantian sama gua. Itu radarnya. Kayak radar Apple. Bagi dua.
Pip, mending lu pakai radio lu ajak ngomong. Oh iya. Kita dulu pakai senter mulu. Ya kan? Coba pencet-pencet apa gitu. Capturing voice. Capturing voice doang. Ya ya coba. Proses message. Eh kayaknya radar gue jelek deh. Ada yang bisa pegang enggak? Enggak, emang aneh kan. No signal, coy. Aduh, kalau gua pencet terus baru pas dia radarnya. Kalau misalnya gua diemin dia jadi biru. Hans, kalau kalau di game-game yang waktu itu lu main apa namanya kalau misalnya kita nanyanya? Pasmo. Apa? Ya, give apa, us a sign. Oh ya. Give us a sign. Ayo udah ayo tukeran barangnya. Nih siapa yang mau EMF nih? Coba ini. Nih, nih, gua mau game EMF dah. Nih, nih, lu pegang ini, Pip. Lu pegang ini, Pip. Enggak mau, makasih. Enggak mau, makasih. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya udah ya naik yuk. Ini ada kartu apa tuh? It was at this moment he knew. He fucked up. Wah! Gua lagi aja yang kena sumpah. Si Jal kira cuma terbang-terbang begitu doang. Ayo, signal type. Aduh. Mau naik? Sini lo. Naik. Buka pintu, buka pintu. Kiri rek. Cuma satu pintu rek. Wah, kunci. Terkunci. Enggak ada gembok atau apa? Enggak ada linggis apa ya? Oh. Ini apa nih? Kan? Ini di lantai bayangan apa nih? Bayangin ini, Rek. Kok bisa bagus begitu? Ayo. Oh ya gitu ya. Enggak ada apa-apa di sini. Oke. Enggak ada. Turun kali ya. Itu tadi gua ngeliat ada kepala yang lewat. Apaan lagi tuh? Asap, bro, sound effect-nya sih. Sound effect-nya nyebelin banget. Oh, guys, gua ngeliat sesuatu tadi. Coba gua enggak sempat itu lagi. Aduh, nanti deh. Gua foto lagi. Asli. Nih, kalau gua foto begini kalian bisa lihat enggak di layar gua nih? Iya. Bisa. Ah, gokil. Oh, selfie dulu enggak sih? Selfie. Next time gua fotoin ya hantunya kalau gua ketemu. Oke. Okay. Nah, masalahnya paling belakang ya baru bisa. Tadi tuh hantunya di belakang. Ini questnya kita enggak ada yang kecontreng nih ya. Oh no. Ayo ya udah cari lagi. Yaudah, questnya kita bisa, belum ada yang kecontreng. Ya oke. Okay. Ini rumah gede udah. Guys, kalian lihat deh itu yang paling poin paling terakhir deh. This John mentioned that the door to the office building is to the graveyard are sealed. Break the seal by solving the puzzle in the graveyard. Jangan-jangan itu dulu ya. Kayaknya emang harus di graveyard dulu sih kayaknya sih. Di graveyard dulu kayaknya yang tadi. Kita balik. Kita balik ya, Ya. Ya. Lari. Bukannya graveyard di kiri ya? Kiri ya, berarti kiri. Ayo kiri. Kiri atas. Gua ada rumah. Loh, kok ada rumah? Coy, ada rumah, coy. Rumah. Oh, mampir dulu enggak? Ayo mampir. Waduh, bunyi tuh deret. Guys, ini curse levelnya ngeliatnya gimana caranya ini? Oh, lihat lampunya di atas. Oh my god. Tetet. 5 guys ya. 5 ya. Bunyi lu pun. Tetet gitu. Iya. Asal lu tahu aja gua, nih. Gua melihat radar ada di belakang kita jauh banget lagi ngejar ke sini. Ya kan konyol tuh kan. Nah, yang begini-begini. Yang begini-begini nih bener nih. Lu jangan bercanda ada pun asli. Nah, bisa masuk tuh guys. Nah, ayo Rek, masuk Rek. Belum Rek. Ayo, masuk. Ini beneran ada, aduh ya ampun. Ada tuh di arah gua, arah north dia lagi mau kesini. Enggak, gua gak ngeliat. Ada di arah MS, ME. Oh, ini 4 ya, kuning. Ayo cepat, ayo. Palak, ada palak, ada palak, ada palak. Gua kata juga apa ada palak. Gua foto dulu ah. Ada falak, sumpah ada falak. Oh my god, itu beneran falak. Dia. Itu ternyata yang ketangkep di radar gua. Oh itu, bentuknya gimana? Tapi gak gerak dia. Ini 5, asik 5. Ini levelnya level 7258. Ada banyak. Dia gak gerak, tapi bentuk gimana? Coba lihat. Bung. Lu ajak ngobrol dah, Hans. Ada ininya Hans, ada titik-titiknya sama kayak lu lagi lihat radar kayak di besok. Guys, kalian dibisikin enggak, guys? Enggak. Oh, wow. Titiknya samar-samar gitu. Lu dibisikin, Rek? Iya. Gua dibisikin. Kenapa katanya? Terus kita keluar lagi. Ya. Hans. Hans. Sorry ya. Hans.
Sorry deh. Lu kayak mempertanyakan. Ya udah, lu coba dulu dah. Lu kan bawa tuh. Ini dari tablet, Lu bawa, sinyal kan. Nah, lu pakai datu sinyal. Coba dulu dah. Biar tahu. Aduh, gua kelipan, sumpah. Nah, kita lihat tuh. Gua fotoin deh. Ya, ayo kita tunggu sini, Hans. Minggir, minggir. Tentu dia gerak. Ya udah. Langsung lari nih. Udah, ayo. lu ini dulu, Hans. Belakang lu dulu. Kan ada banyak. Ada tempat. Lu punya walkie talkie, lu ajak ngobrol. Serem banget, barengan sih, ya ampun. Ya ini gua udah barengan di samping lu ini. Nih, gua bareng, Ayo, ayo. Walkie talkie, pakai walkie talkie. Ah, iya weh. Gua ke kiri dulu ya, guys. Gua ke kiri dulu ya. Kertak-kertak, apa tuh? Gua ke kiri nih. Ayo, Hans. Ngobrol, Hans. Ada yang lari. Apa itu? Apaan tuh? Asli. Kok gak ada asli, hilang. Lo hilang. Dideketin sama Hans, hilang. Hilang cuy, asli. Falak hilang. Di depan. Lu ke ruangan yang pojok kiri itu ada sesuatu. Di radar gua ketangkep. Lurus ya. Depan kiri. gua kasih info. Info gua. Guys, kumpas. Dingin. Ini dingin. Lu terlalu dingin. Kalau dingin nih. Lu terlalu dingin. Ada es krim. Bener nih. Mana? Preaching. Gua masih di dalam rumah ya, jangan tinggalin gue. Enggak, gua juga di dalam rumah, kita bertiga rek, lu sendiri. Itu di depan yang situ tuh. Ya masuk. Ya ayo masuk. Gua di belakang elu. Tenang. Chill. Ada sesuatu enggak? Generator. Ah, ini generator. Ini dia ternyata. Ngalain dulu enggak sih? Her. Apaan tuh? Kok gua dicabuk gitu pun? Sama. Ini lihat. Gua kena damage sini. Tapi bentar, damage. My radio has been playing weird noise katanya. Morse code. Oh, tuh apaan denger, Morse code? Morse kesan di Morse lo yang Morse. Garis. Pecahin guys. Gua enggak hafal, guys. Nut. Ah, ini. Ini nih, ada angkanya nih. Ayo. Ini kayak main ini nih. Main apa? Apapun yang bom itu. Iya, tahu gua. Apa? Ini ada kode. It's okay, nobody explode. Iya, 0 sampai 9. Coba pencet. Pencet. Coba pencet. Wow. Oke. Okay. Pip. Ada titik, ada garis sih, guys, ya. Coba ya, gua pencet ya, coba. 1 2 3. Oh no. Apa tuh? Sama gua juga kena damage tadi. Kayaknya kalau salah kena damage ya, berarti ya. Harus diulang. Sorry. Iya, harus diulang dari awal. Tapi okay, kita enggak boleh ada yang ngomong ya. Okay, bentar ya. Jadi ada 4 digit, ya. Satu digit itu kode Morse-nya ada 5 kali beep. Oke. Okay. Udah gitu aja sih. Yaudah, ayo. Ya, pokoknya lu baca, gua pencet ya. Okay. 1 2 3. 3580. 3580. Coba. Terus kodenya kemana? Cuma empat. Berarti gimana? Mungkin ada sekitar sini kali kodenya. Ini kode di sini. Kode di depan nih, di layar. Gimana gue bayar ya? Pencet warnanya kali pun. Iya. Depan ini nih. Tuh, ini 2, FM-nya 3. Deh. FM-nya. Benar. 5. 8. 8. Sabar. Benar nggak? Ini berapa, guys? 6. 6. 2 lagi. Sekali lagi. 7 ya? Sekali lagi. Nah. Ini 3 kali pencet. 2. 2 lagi. 1 lagi. Oke, itu udah 3580 sih. Gua terus, pencet ya. Ya, pencet. 1, 2, 3. Gokil. Ada yang terjadi. Laci. Buka apa tuh? New task, clipboard. Clipboard, buka guys. Apa nih? Optional, find more rune fragment to reassemble the rune. Judging by the size of this fragment, it should be 3 in total. Ada side quest, guys. Optional gak tuh? Ya, ini game panjang ya adik-adik. Kita ke kuburan dulu adik-adik ya. Tapi Falaknya kemana? Nggak tahu. Masuk radio. Enggak sih, makasih ya. Ini nih, kita ke graveyard lagi nih. Jadi di graveyard ada sesuatu. Maybe. Tadi tuh kurang satu nama kan, Rek ya, yang bisa yang. Iya, Peter. Peter.
Peter Weber Jensen. Waduh. Coba di belakang rumahnya mungkin something. Maybe. Ini ada sesuatu. Dia. Atau enggak cobain aja. Oh, ada ini Peter Keller. Ya? Ini Peter ini Keller bukan... nih. Mana? Ye, tadi gua tanyain 1804 ternyata ngumpet di sini, Rek. Kagak kelihatan dia. Ya udah dapat kodenya. Kodenya berapa tuh? Jadinya. Apaan tuh? Apaan tuh? Tadi gua enggak sempat foto. Astaga, apaan tuh? At gravestone standing side by side, six lost soul can be had. Look at the numbers. The last doang. But the last. Just the last. Nah, udah dapat, Rek. Udah dapat semuanya. Oke. Okay. Nah, mau dimasukin kemana? Ya, itu dia. 507429. 507429. Ya. 507429. Masukin kemana tuh? Ada coba pencetan enggak sih di sini? Ada ya. Harusnya ada pencetan sih. Ini apa nih? Kok lu masuk gitu, Rek? Enggak tahu. Hah? Lah iya. Lu juga masuk tuh. Huh? Iya, tenggelam gitu di situ tuh. itu emang gamenya okay, kita coba cek sekitar sini mungkin ada apa gitu, mungkin cari di graveyardnya ada sesuatu ya kan. Nggak ada ya kawan, kayaknya saya sudah muter-muter ini di office ada kodenya. Enggak, break the seal tapi kan tulisannya iya seal mobile. Waduh. waduh. Maaf guys. Ada kotak safe katanya behind the sealed door. Gue pencet. Kok gitu? Apanya? Wih, apa itu Thomas tuh? Thomas kok begitu tuh berapi-api? Masih semangat kah dia pun? Iya. Beraura, coy. Aura ini. Katanya make sure suruh setup candle-nya bener gitu. Tuh nyala tuh. Oh, George-nya bener berarti. Oke. Okay. Berarti dari awal dong, George. Oh, dipencet. Dipencet. Enggak tahu. Helinya dulu enggak? Heli di sini, Heli nih. Tahu tuh. Coba dipencet. Coba. Heli mana Heli ya? Pencet George. Ini Heli nih. Matiin. No. Cannot. Oh, Heli enggak bisa Heli. Heli. Go. Bruh. Jangan pencet. Gua tahu. George dulu. Coba habis itu cari. Gua di George, cari. James, bentar gua cari James. James Ferguson. James Ferguson sini. James. Ya, gua ada. Ini lu enggak ngurut berarti. Coba. Ayo, benar kan? Oke. Okay. Terus James itu cari Peter. Peter pojok kiri. Ini sesuai. Yes. Next. Habis Peter, bukan angka belakangnya. Jadi kodenya okay. Tadi itu belakangnya sesuai urutan. Oke. Okay. Habis Peter yang paling atas, Heli. Oke, okay, good. Next. Heli udah. Dah. Heli udah, Heli. Oke. Sarah, habis itu Huey. Sarah. Huey kanan pun. Huey kanan kayaknya dah. Huey. Udah. Nice banget, Regi. Apa yang terjadi? Oh, itu di depan. Di depan sini. Sile udah enggak ada katanya. Itu di dalam. Aus. Aduh. Oke, okay, wait a minute. Apa itu? Kayak logo Resident Evil. Oke, okay, use your gadget to find the key that was mentioned on the note. It should be somewhere in the northern region. Buka, guys. Tadi dulu, yang tas ketiga itu kita disuruh nyari kunci di bagian northern. Itu di office-nya. Dia tumpukin itu di brankasnya katanya. Oke. Okay. Ini kayaknya cuman ini doang deh sih. Break the seal-nya doang deh. Kayaknya seal-nya udah ke-break. Kayaknya yang itu kebuka. Oke, okay. Mau coba ke office? Yo. Gas. Coba ke office. Enggak patah tulang kan di sini? Enggak ada patah tulang. Udah, jatuh aja dah. Patah. Hei, siapa yang ngomong enggak ada? Gua patah. Bener-bener lu ya, Pipi. Emang patah tulang? Gua ke damage. Mana damage-nya? Darah gua hilang seperempat.
di R. Ah, kebuka bener guys. Bener kebuka. Oh iya, kebuka tuh. Keren banget emang. Masuk gak sih? Ayo, yaudah, kita berangkas. Katanya okay. Di setup dulu. Crouching with C, it must quieter than walking. Oke. Okay. It might be useful. Okay. It might be useful. Pick up one of the candle and in the building. Suruh ke atas katanya ambil candlenya, harus ambil. Katanya ada satu pintu yang gua seal di sini untuk hancurin sealnya. Regi mundur. Candlenya guys. Regi mundur. Ya udah, ayo. Ayo, gasan. Ayo. Ke atas nyariin candlenya, break the seal, dah. Ya, gua masih agak skeptis aja sih. Ini game kan di setiap karakter ada skill loudness-nya ya. Berarti dia bisa denger dong step kita. Mati semuanya coy. Apa nih? Dia ngajak main coy. Kekunci. Wah, kerasnya 5. Gua kasih tahu aja nih, kerasnya 5. Gua mau lihat bawah. Ads. Kayaknya ada waktunya deh guys. Kayaknya kita harus cari deh. Ayo Ads. Ada di sebelah kiri situ guys, sesuatu. What was that? Hans. Apakah kita melewatkan sesuatu? Ada jalannya. Lihat di kanan. Ada papan jalan tuh. Papan arah. Itu berarti sealed door-nya. Mestinya ya. Gas gak sih? Kita jelek banget sih jam kok begini. Kita kemana? Kita di jongkok pun. Kayaknya di... Wah. Si Hans sih berdiri ya. Oh, Hans, lu bisa jongkok gak? Nyebelin nih orang, sumpah. Gilroy was here. Gua fokus banget sama radar gua. Gak ada apa-apaan sih pun, kita pun di sini. Ada bisik-bisik guys, hati-hati. Ada. Bun. Masuk pun. Gua dapat satu candle, buat diapain candlenya? Nah, candle harus dikumpulin katanya, so set up biar seal door-nya tuh hilang. Kita bisa ambil sesuatu. Gimana cara ambilnya? Gilroy was here. Kayaknya harus ada slot kali ya. Nih. This candle has been used in the ritual. I need to find trigger that puts it out. Kayak pun sih kambing banget sumpah. Berdiri napa sih? Disuruh jongkok. Crouch maybe helpful tau gak sih Hans? Yeah. Helpful Hans. Helpful. Kalau nanti ada setannya gitu loh. Di luar ruangan pojok kanan ada sesuatu warna merah. Kayaknya itu generator or something. Atau gak mungkin Hans. disuruh nge-trigger gak sih? Kayak ayo tadi ayo pas dia nyanyi ayo, baru kita matiin. Ayo pun. Enggak, gue lagi nyobain. Kan bener kan kata gue juga apa? Nyobain apa tuh? Tahanin lilin. Nah itu maksud gue tadi. Bener kan ada sesuatu kan? This candle has been used in the ritual. I need to find the trigger to put it out. Tiup. Fuh. New task. Mana guys, ini loh kalian belum ambil di depan. Bantuin. Apa? Ini loh di bawah. Loh, di bawah toh? Apa yang di bawah? Loh iya di bawah. Terus? Lah. Lilin. Oh lilin. Lah kan kita disuruh matiin. Bukan nyalain. Gak tahu. Katanya kan disuruh trigger apa gitu, coba ya. Lilin. Coba ke lilin yang ujung lagi, Pip. Sana. Kan gue penuh. Penuh inventory gue. Kalian ambil lilin mana guys? Pencet, ya, itu ada lilinnya ya. Cuma dua doang lilinnya, lu mau nih? Oh yaudah. Makasih coba, nih. Lu ambil. Ayo ke atas, lilinnya di atas sisanya. Bukan di ujung. Di ujung ada dua, di ujung ada satu. Coba dulu. Kertasnya disuruh ke atas tadi katanya. Coba dulu lilinnya yang di ujung apa itu maksudnya. Coba. Ya. Ini gak ada apa-apa nih. Ini Epun gue bakar juga pantatnya nih. Gue bakar pantat lu ya. Ujung Rek, ujung kanan. Penuh Rek, asli penuh. Nih. Apanya penuh? Tuh, kagak bisa. Lu pegang lilin? Ya gue pegang lilin tapi gak bisa gitu lah. Oh ini dari tadi juga banyak lilin. Kita harus mencari sesuatu yang untuk nge-trigger dia out. Matiin.
Hans di mana sih? Kita naik yuk. Kurang salah sih Hans di atas nih. Bener kan? Si santai banget. Oke. Respect. Nyangkut. Kau minggir. Ayo. Ada nggak? Cangga Sumono. Ada telepon ini. Gua sambil lihat radar dari tadi. Apa sih? Dia lagi aja. Kambing bener-bener. Kenapa gua terus yang mau dicakar? Kenapa ditutup sini? Tuh. Udah tuh mulai ini tuh. Lock. Ini mungkin. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini mungkin apa tuh? Itu yang kita suka. Ini bisa dibuka nih. Oh no guys, ada sesuatu yang ke kalian. Mamam lu, pala ada sesuatu yang ke kalian. Kan? 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 Begini caranya kan repot nih. Kan? 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 Diteriakin kan lu pun? Kalian di mana guys? Cari. Wow, buset dah. Lihat teman gua, emang kurang ajar teman gua ini. Bener-bener lu kurang ajar, bener. Asli lu diem aja dari tadi sini ya. Gua minta bantuan. Nyari mana tuh lilin? Matiin lilinnya, Pun. Di mana lilinnya di mana? Di pojok kanan, Pun. Udah mati. Ada dua lagi. Nyalain Pip yang pojok kanan sini Pip. Di bawah Pip, buruan Pip, sini Pip. Pojok kanan bawah. Nah itu ini siapa nih udah nyala. Nyalain candle. Oke, saya guys. Let's go, semangat. Nah, iya, banget Pip. Si Epun semangat, kurang ajar bener-bener. Gua ke atas lagi. Mana lagi kok ada 7 sih? Ada 7 di setiap ruangan ada 7 guys. Dia ke gua, sabar, dia ke gua. Sabar. Guys, sorry. Nyalainnya pencet apa? Harus punya candle yang punya Pip sama Regi doang yang bisa. Aduh. Oke, 2. Bantu cari guys, bantu cari. No. Cepet. Pencet R guys ya buat HP ya. Masa gue yang dikejar gue yang megang candle? Terus. Bentar, gue cari. Lantai 3. Nah, emang ada lantai 3. Nah, lantai 3 lagi. Lantai 2. Ada nih, lantai 2 di gua di ujung paling ujung. Aduh, setan di gua. Lantai 2 guys. Ujungnya situ. Ujungnya ada 2. Di ujung paling ujung. Satunya lagi sana. Nah, putar. Anjir, lu lewat gua. Oke, terus. Dua lagi. Dua lagi. Bentar. Dua lagi. Bukan di gua, di setannya bukan di gua, os. Lihat. Nah, dadah. Udah. Apa lu? Kok lu gak hilang? Kok lu tetap ngejar? Maksudnya gimana nih? Gak ikutan. Yang kebuka yang mana guys, pintunya guys? Yang atas. Yang di tengah-tengah bukan? Yang tengah-tengah. Yang di atas, yang ketutup tadi. Tapi... Ini bener. Ambil itu. Kabur. Udah, kabur. Udah, kunci. Udah hilang. Tenang. Sekarang gue udah dapet kunci. Nah, kuncinya. Kuncinya buat apa tuh? Kudu apa? Kudu dari kunci. The key show the way, they said. Use the key to find your way. Oke, gue use. Tar guys. Mau ke toilet dulu bentar. Oke. Wah.